Alhamdulillah. Dalam rangka meminimalisir dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Kuningan menyalurkan bantuan paket sembako. Harimau mobil digas, tincak, gas lah. Hari ini Sabtu 16 Mei 2020 merupakan waktu penyaluran sembako bantuan dari pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Kecamatan Sela Jambe. Untuk Desa Sela Jambe mendapatkan bantuan paket sembako sebanyak 40 buah paket. Kepala Desa Sela Jambe, Bapak Suhedi, memimpin langsung dalam proses pendistribusian kepada warga terdampak. Bantuan paket sembako dari pemerintah Kabupaten Kuningan tersebut terdiri dari beras, terigu, minyak, sarden, kue roma kelapa, mie instan, dan gula. Iya. Roma. Sarininya. Itu terigu, gula, sarden. Ini 10 sih ini. Nanti. Oh, minyak. Rupa. Set, Pak. Bantuan ini merupakan tahap ke-1 dari rencana 3 kali penyaluran bantuan ke depan. Oke, dengan Pak Arief, pendamping untuk bantuan ini ya Pak? Ya, pendamping. Bapak, untuk Desa Sela Jambe dapat berapa Pak? Untuk bantuan 225. Oh, kecamatan itu? Satu kecamatan, 200? 225. 225. Untuk desanya sendiri, Desa Sela Jambe? Desa Sela Jambe 40. Mm-hmm. Yang lain desa, sama Pak, rata? Desa Pada Urip 30 orang. Ya. Terus Desa Cantilan 30. Desa Sela Jambe ini 40. Ya. Desa Jambe Rama 34. Terus Desa Ciberung 341. Ya, Pak. Dan Desa Kutawaringin 36. 36. Ya Bapak, berarti sifatnya hanya 1 kali atau ada lanjutannya nanti untuk bantuan ini Pak? Untuk kabupaten itu 3 kali. 3 kali? Tapi tidak ditentukan bulannya. Oh, jadi? Untuk tahun ini bantuannya 3 kali. Jadi bulannya belum tentu Pak? Ya. Ini yang pertama berarti Pak? Yang pertama ini. Ya. Bapak terima kasih Pak atas wawancaranya. Ayo,
ibu sarang sabu. Mohon, ibu sarang sah nami. Mohon, lan. Sartini. Oh, nu kengina bapak. Oh, ibu ngawakilan. Oh, mohon. Ibu saatos keng bantasan iya, kumaha bu, rawasana bu. Bingah tuh bu. Alhamdulillah bingah ya punya. Ya, ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih bu, atas wawancaranya. Ya, bapak dengan bapak siapa pak? Bapak? Iya, dari mana pak? Asalnya? Dari Ciawi. Pak dengan bantuan ini gimana perasaannya pak? Seneng nggak? Iya. Tiga. Terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih banyak pak wawancaranya. Assalamualaikum. Pak, wawancara sebentar pak. Bapak dengan adanya bantuan dari kabupaten ini yang bahkan rencananya ada 3 kali ya pak. Iya. Rencananya. Gimana pak? Bulan ke depan, mulai bulan Mei, Juni, Juli. Ya, dalam rangka COVID-19 dan dengan bantuan yang dari kabupaten ini, alhamdulillah Selai Jambe mendapatkan jatah 40 orang. Dan mudah-mudahan bisa mengurangi beban yang dari anggaran BLT DD. Ya. Bapak, dari segi data ini ditentukan dari kabupaten atau dari mana pak? Kalau yang kabupaten kebetulan data diambil langsung dari desa. Dari desa. Oh, jadi ajuan dari sini pak? Iya. Tiga. Saya sebagai kepala desa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah memberikan bantuannya khusus untuk desa Selai Jambe, dan alhamdulillah sebagai wakil dari masyarakat saya berterima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan bantuan ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kami. Ya. Oke, terima kasih pak wawancaranya. Assalamualaikum.